masalah bakhah atau namanya apa, alat untuk orang asma, apa namanya itu yang disemprot, apa ya, ventolin, bukan ventilator ya, bukan ventolin ya, ventolin itu batal atau tidak, ini khilaf juga di kalangan para ulama. Yang lebih kuat bahwasanya tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan? Karena semprotan tersebut, ventolin itu isinya adalah oksigen ditambah dengan obat-obatan. Dan sekali semprotan cuma sekian mili, sangat kecil ya. Dan obat-obatan tersebut apa namanya tidak dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam lambung, tapi hanya mencapai paru-paru ya. Sehingga dari sini para ulama mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat, semprotan tersebut tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena meskipun masuk lewat saluran makan yaitu mulut, tetapi tidak sampai ke lambung, karena makannya makanan sampai ke mana? Ke lambung. Yang kedua, dia sangat kecil dan tidak dianggap. Itu pun belum sampai ke lambung, sampai ke paru-paru ya, sudah selesai, dan itu pun sangat kecil. Dan sangat yang kecil tersebut karena tujuannya bukan untuk makanan, maka tidak membatalkan puasa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kita ketika berpuasa kita boleh berkumur-kumur. Kita boleh berkumur-kumur. Bukankah kalau kita berpuasa kita wudu berkumur-kumur atau tidak? Berkumur-kumur. Ketika kita berpuasa dan kita berwudu, kita berkumur-kumur, pasti ada sisa air dalam mulut kita. Pasti ada. Kalau kita berkumur-kumur misalnya, kumur-kumur dengan air 10 mili, pasti yang keluar kita buang masih 9. 1 milinya kemana? Tersisa di mulut. Pasti ada tersisa meskipun 0,01 mili. Ya. Antum berkumur-kumur, misalnya mulut kering, antum kurung. Antum mengeluarkan lagi, pasti berkurang air tersebut. Ya kan? Misalnya antum kumur-kumur dengan 10 mili, antum mengeluarkan lagi, buang, pasti mungkin tinggal 9,5. Nah, 0,5 milinya kemana? Ya, ada di sekitar mulut kita dan pasti akan ketelan suatu saat. Namun, ditelannya, sisa air dari kumur-kumur tersebut tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak dimaksudkan untuk makan dan minum.